Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD, merupakan satu di antara 11 fakultas, program pasca sarjana dan sekolah vokasi yang ada di Universitas 11 Maret. Sebelum dinyatakan sebagai fakultas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014, Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan sebuah jurusan di bawah Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Sejak berpisah dengan Fakultas Sastra dan Seni Rupa dan berdiri sendiri menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain, namun ciri khas budaya tidak bisa ditinggalkan, sehingga menambah karakter dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di dalam memecahkan problem yang ada di masyarakat, yaitu dengan pendekatan seni, desain, dan budaya. Ini menjadi kekuatan tersendiri di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kini setelah menjadi fakultas sendiri, Fakultas Seni Rupa dan Desain mengelola 4 program studi S1 dan 1 program studi S2. Sebagai bagian dari Universitas 11 Maret, FSRD juga berinteraksi dengan bidang-bidang lain, yaitu ilmu budaya, ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan politik, hukum, teknik, pertanian, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam, keguruan dan ilmu pendidikan, serta keolahragaan. Dengan demikian, FSRD kaya dengan cara pandang untuk memecahkan persoalan yang bersifat interdisiplin. Dan inilah yang menjadi ciri khas FSRD UNS saat ini, yang membedakan dengan FSRD di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. FSRD UNS memiliki kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Selain kegiatan bidang akademik, kerjasama juga telah berkembang ke pemenuhan kebutuhan pasar global. Saat ini, FSRD juga tergabung dalam Comelius Association, sebuah asosiasi tingkat dunia bidang seni dan desain yang beranggotakan 340 institusi perguruan tinggi dari 61 negara. Di dalam kesehariannya, beragam kegiatan di lingkungan FSRD banyak ditunjang dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang kelas teori yang memadai, lab komputer animasi, lab fotografi, lab audiovisual, studio keramik, studio patung, studio seni lukis, studio grafis, studio perancangan, lab batik, perpustakaan, tempat ibadah, ruang pertemuan, hotel, dan medical center. FSRD UNS aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis kearifan budaya yang diharapkan mampu menjadi inspirasi dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas.
Selain memperhatikan kearifan budaya, FSRD memiliki Green Laboratory sebagai sebuah pusat unggulan. Cara pandang ini akan menjadi titik pijak dalam mengonstruksi pengetahuan untuk membaca kembali hubungan manusia dengan lingkungan dan segala persoalan di dalamnya, serta bagaimana menyikapi persoalan-persoalan lingkungan. Dengan semua potensi yang dimiliki, FSRD bertekad membangun sebuah institusi seni yang tangguh dan berkarakter.